Ya, pemirsa, di Ditlantas Polda Metro Jaya berhasil mengidentifikasi sejumlah pengendara motor gede atau moge yang melakukan kegiatan Sunday Morning Ride Sunbori yang menerobos kawasan Ring 1 Istana Kepresidenan Jakarta beberapa waktu lalu. Rencananya para pengendara moge dipanggil hari ini untuk dimintai klarifikasi. Kegiatan Sunbori sejumlah pengendara motor gede yang menerobos kawasan Ring 1 Istana Kepresidenan Jakarta Pusat berbuntut panjang. Para pelaku berhasil diidentifikasi oleh polisi di Ditlantas Polda Metro Jaya. Hari ini polisi melayangkan surat pemanggilan kepada pengendara moge untuk melakukan klarifikasi. Sebelumnya video antara pasukan Paspampres dengan rombongan moge yang mencoba menerobos Ring 1 Istana Merdeka menjadi sorotan publik. Dalam video itu, konvoi moge tersebut mencoba menerobos kawasan Ring 1 dengan sebagian pengendaranya menggeber-geber suara knalpot. Paspampres yang melihat aksi ini langsung menghadangnya dan menendangnya. Aksi tersebut adalah tindakan paling ringan sebenarnya bila sudah menerobos kawasan VVIP dalam aturan dapat ditembak karena sudah mengancam. Tim Liputan iNews melaporkan.